never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dunia voli Indonesia dihebohkan dengan kabar Rian Massajedi yang ingin melatih timnas voli Indonesia. Impian Rian Massajedi tersebut terungkap dan tersebar di media sosial, satu di antaranya Instagram. Ex-pelatih Rifan Nurmulti di Surabaya Bin Samator pada Proliga ini menganggap banyak pemain bagus dan potensial yang dimiliki Indonesia. Namun impiannya tersebut hanya sekedar harapan lantaran saat ini timnas Indonesia masih dalam naungan Jeff Jiangjie. Lantas seperti apa profil Rian Massajedi yang berpaspor warga Jepang? Rian Massajedi memiliki nama lain Ahmad Massajedi, seperti dikutip dari Volleybox. Rian lahir pada tanggal 1 April tahun 1976. Saat berkarir sebagai pet voli profesional, Rian bisa ditempatkan di segala posisi, termasuk middle blocker dan opposite. Hal ini karena Rian memiliki postur tinggi badan mumpuni, yakni 198 cm, hampir 2 meter. Masih dikutip dari Volleybox, Rian tercatat saat ini sebagai pelatih Fukuoka Winning Spirits di Liga Voli Jepang. Dalam riwayat kepelatihannya, Rian pernah melatih Surabaya Bin Samator pada Proliga, lalu VC Nagano Tridents dan JTEK Testings di Liga Voli Jepang. Sementara saat menjadi pevoli, Rian memulai debut profesional di Liga Voli Denmark bersama Skovbakken Volleyball. Slow up, no I don't take shit, I got no